Halo guys, selamat pagi. Nah, oke. Hari ini saya akan yaitu melakukan unboxing guys, yaitu makanan tambahan Polri guys. Ini namanya MTP, yaitu makanan tambahan Polri. Nah, ini ada 1, 3. Nah, ini makanan yaitu khusus Polri guys. Nah, ini biasanya hanya untuk kalangan Polri. Nah, ada juga yang untuk khusus TNI guys. Nah, kalau ini hanya khusus Polri guys. Nah, ini ada tulisannya dilarang diperjualbelikan. Nah, sebelum saya unboxing, nah kita cek dulu guys. Nah, di sini ada tulisannya yaitu untuk konsumsi perorangan guys. Nah, pada saat kesempatan memasak terbatas. Nah, disimpan di tempat kering, jangan dimakan bila terdapat kelainan. Kita lihat lagi. Oh, di sini ada masa berlakunya atau expirednya, guys. Nah, di sini ada yaitu ada stempel halalnya, guys. Halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Nah, ini berlaku sampai dengan Juni 2019 guys. Nah, oke. Seperti apa isinya, langsung kita unboxing aja ya guys. Kita buka. Oke. Kita buka guys. Nah, isinya apa aja. Nah, ini saya keluarkan satu persatu ya guys. Satu. Nah, ini ada dua, terus tiga. Nah, seperti ini ada ini, oke. Terus ada ininya, ini bisa jelaskan. Nah, ini tempat untuk apinya, memasaknya. Nah, ini adalah rotinya, oke. Sekarang, nah di sini ada keterangannya guys. Nah, ini guys, yaitu ada isinya tuh ada nasi ayam bumbu rujak, ada nasi Bali Padang, nasi Bali daging, nasi batagor ikan, surplus rasa vanila, surplus rasa strawberry, triplus rasa mangga, fit plus rasa strawberry, E plus coklat, kit plus rasa vanila, paket KLP NBBB, nah dan lain-lainnya. Nah, oke. Sekarang yang ini adalah nah ini guys, nasi ayam bumbu rujak guys. Nah, ini jadi ini di dalam makanan ini adalah sudah makanan jadi guys. Jadi ini tinggal dipanasin sedikit langsung bisa dimakan guys. Nah, ini yaitu nasi Bali daging seperti ini. Nah, terus ini adalah nasi batagor ikan. Wow, enak sekali nih guys. Nah, terus ini adalah ini tempat untuk memasak guys, yaitu itu ada tulisannya tuh cara penggunaan kompor lapangan perorangan, bahan bakar padat. Nah, ini bahan bakarnya adalah, nah ini guys, yang putih-putih ini adalah bahan bakarnya. Itu nanti dinyalain sama korek langsung nyala sendiri guys. Selanjutnya ini adalah makanan tambahan seperti roti guys, seperti yang tadi yaitu surplus rasa vanila. Nah, ini guys, ini semacam kayak minuman susu Milo bubuk guys. Ini namanya Fit Plus minuman. Nah, ini tinggal dituangkan di gelas, tambahin air lalu diaduk, sudah bisa langsung diminum. Nah, terus ini juga ada masa kadaluarsanya. Nah, ada masa kadaluarsanya juga guys sampai Juni 2019. Kita lihat lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini guys cara penggunaannya sama seperti saya jelaskan tadi, yaitu tinggal dipanasin sedikit langsung bisa dimakan guys. Nah, seperti itu. Nah, oke guys, nah, ini adalah unboxing saya atau review saya tentang makanan Polri. Oke, sampai di sini dulu ya guys video saya.
Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan komen apabila kalian menyukai video ini. Oke, terima kasih.